film Aquaman 2 bakal jadi film terjeleknya DC. What? Ya jadi sebenarnya Aquaman 2 itu kemarin baru melakukan test screening. Dan beberapa bocoran dari insider yang udah nonton test screeningnya bilang kalau misalnya film Aquaman 2 ini jelek banget dan berpotensi untuk menjadi film terburuknya DCU. Padahal film Aquaman 1 itu salah satu film DC terbaik sepanjang masa. Harusnya film Aquaman 2 ini masih di bawah Zack Snyder. Tapi kita tahu sendiri DC ini melakukan pergantian kepemimpinan dari Zack Snyder ke James Gunn. James Gunn pengen meribut seluruh universe DC dengan cara pakai Flashpoint di film The Flash nanti. Kayaknya dirombak total ceritanya, jadinya hasil akhirnya tuh gak jelas. Aquaman 2 ini kan bakal menceritakan tentang Aquaman The Lost Kingdom. Ini harusnya melanjutkan cerita dari Aquaman 1 kemarin. Cuma Aquaman 1 kemarin kan eranya Zack Snyder ya. Teori gua film Aquaman 1 itu gak kejadian, ceritanya hilang. Jadi film Aquaman 2 ini bakal menceritakan seluruh cerita Aquaman yang baru, karena universe-nya udah keganti. Ini udah dibuktikan melalui leak foto Aquaman yang kostumnya tuh hitam, beda sama kostum Aquaman pertama yang warna emas. Finish it.